itu anggarannya adalah anggaran dari DAK. Apa yang disampaikan DAK itu dana alokasi khusus untuk pembangunan fisik di Kabupaten Pasaman Barat. Berkenan itu, apa yang disampaikan Ketua DPR tadi, kami sepakat. Artinya sengaja kami diundang kegiatan-kegiatan masyarakat supaya kami lebih tahu secara langsung bagaimana kondisi sekolah itu, bagaimana kondisi yang sebenarnya, sehingga dengan demikian tentu ini menjadi program prioritas baik di tahun ini maupun nanti di tahun berikutnya. Kalau sudah program prioritas, itu namanya program utama yang harus kita tuntaskan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Tidak mungkin sarana dan prasarana terbatas, kita menuntut prestasi, ya, target yang harus kita capai, namun sarana-prasarana belum lengkap. Ini juga menjadi keseimbangan dalam rangka anak-anak kita maupun guru-guru kita di sekolah SD 30 ini. Mudah-mudahan dengan berbekal niat kita bersama, kerjasama kita, baik pemerintah daerah dengan anggota DPRD, dengan guru, dengan wali murid, komite, insya Allah apa yang menjadi target kita pada hari ini, insya Allah nanti akan kita realisasikan. Tadi saya dengar dari Ibu Kepala Sekolah, rombel 8 Bu ya, ini ada plus 6, berarti kita masih kurang 2 lagi. Insya Allah kami banyak di sini, Pak Ketua, Pak Anggota DPRD, insya Allah ini akan kita realisasikan. Ya Bu, senang Ibu, Bu senang, insya Allah. Itu beberapa hal. Curhatnya lari jawe. Ya Pak Ketua, nanti kalau tadi Pak Ketua sampaikan di perubahan, kalau nanti ada anggaran perubahan, insya Allah nanti di tahun anggaran baru, insya Allah ini akan terrealisasikan. Juga berkenaan dengan musola. Musola merupakan sarana dan prasarana di dalam sekolah itu. Dengan demikian, sama-sama kita ketahui, kalau untuk musola, pembangunan musola, boleh. Boleh kita berinfak, boleh kita bersedekah. Tapi tidak, kalau dulu Bu, kami mempunyai program untuk di sekolah, tidak dibebankan kepada wali murid, tapi kalau untuk musola, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Karena musola merupakan kewajiban kita, tentunya selaku umat muslim. Dengan demikian, tentu kami mengajak dan mengimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya di lingkungan SD 30, mari sama-sama musola kok cepat kita siapkan. Karena partisipasi Bapak-Ibu sekalian akan menentukan prestasi peningkatan kualitas pendidikan, termasuk sarana-prasarana ibadah bagi anak-anak itu. Karena kita sudah memasuki program tahfiz Al-Quran untuk di semua SD. Dengan demikian, musola sangat dibutuhkan bagi sekolah itu nanado di SD 30. Mungkin secara singkat itu dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Tadi saya dengar ada ibu yang prestasi Bu ya, anak itu lah hafal 90 ayat. Tadi ada membaca surat. Ya. Kami ada dua dia untuk anak-anak. Nah, anak-anak jajannya berapa satu hari? Berapa jajan satu hari? 5.000. Kalau bisa menjawab pertanyaan Pak Wakil Bupati, diberi jajan 1 minggu. Satu minggu 6 hari kali 5.000. 30.000. Pertanyaannya mudah, Pak Ustaz. Siapa yang bisa menjawab rukun iman? Orang yang di depan. Satu perempuan, satu laki-laki. Ya. Kan mudah. Kenalkan nama dulu kelas berapa? Tanya, tapi raya hanya suruh. Nama saya Ibrahim Pratama Hidayat. Nama saya Kelas 6. Bro,
rukun iman. Satu, percaya kepada Allah. Dua, percaya kepada malaikat. Tiga, percaya kepada nabi dan rasul. Empat, percaya kepada kitab suci Al-Quran. Lima, percaya kepada hari kiamat. Enam, percaya kepada kodar baik dan kodar buruk. Nama saya Indri Afianti. Saya kelas 6. Rukun iman. Nama satu, orang tua dulu. Nama orang tua. Santi. Dia bangga lah tulis. Santi dan Herman. Rukun iman. Satu, percaya kepada Allah. Dua, percaya kepada malaikat. Tiga, percaya kepada kitab suci Al-Quran. Empat, percaya kepada nabi dan rasul. Lima, percaya kepada hari kiamat. Enam, percaya kepada kodar baik dan kodar buruk. Silakan menjawab. Siapa sahabat rasul yang pertama? Belum. Siapa sahabat rasul yang pertama? Belum. Yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jangan dijawab dulu. Sudah tangan yang bisa. Dua orang, perempuan satu laki-laki. Naik. Bukan. Nama dan kelas dan orang. Nama saya Rehan Johan Maulana, kelas 6. Nama ayah saya Joni dan Aju. Nama sahabat Rasul yang membenarkan peristiwa ya. Ustaz Mirat Nur Rasul Salam. Abu Bakar Siddiq. Yakin. Tuh, tepuk tangan. Nama saya Santi Yondri. Nama ayah saya Yondri dan ibu saya Ani. Saya kelas 6. Sebutkan pertanyaan nama rasul pertama yang dalam. Nama sahabat Nabi Muhammad yang pertama membenarkan Isra Mi'raj yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Betul, Ustaz. Sangat mudah, Ustaz. Tujuan yang tak memberi motivasi anak kita. Siapa yang bisa menjawab rukun Islam? Kenalkan dulu. Kenalkan, nama saya Siva Hasna, kelas 5. Rukun Islam. Rukun Islam, satu partai, satu mengucapkan dua kali masa ada dua mendi. Satu, mengucapkan dua kali masyhadah. Dua, mendirikan sholat. Tiga, membayar zakat. Empat, berpuasa di bulan Ramadan. Lima, naik haji bagi yang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jelas. Kepada nama ayah saya Ade. Yang ini. Rukun Islam. Rukun Islam ada lima. Satu, mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua, mendirikan sholat. Tiga, membayar zakat. Empat, mendirikan sholat. Satu, Pak. Min
mengucapkan dua kalimat syahadat, dua, mendirikan sholat, tiga, membayar zakat, empat, berpuasa di bulan Ramadan, lima, naik haji bagi yang mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Anak hilang itu iya randok ikuti Sama
Baris. Terakhir. Ayo, Pak Ustadz, masih banyak waktu. Terakhir. Siapa nama wakil bupati Pasaman Barat? Betul semua, Pak. Betul semua. Betul semua. Tunggu. Lah, turun dulu. Betul semua, Pak. Dah. Siap rak. Serat di tempat. Ya. Ah. Kalau mau marah lain kali ya Bu ya. Hari ini buat anak-anak dulu. Untuk protokol kreatif Ibu. Aduh, alhamdulillah. Semangat sekali Ibu ya. Alhamdulillah Ibu juga dapat gajian ya Bu ya, seminggu ya Bu. Tak cukup nanti. Baik.